Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang urutan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Apa saja itu? Ada beberapa rangkaian peristiwa yang harus dilalui oleh umat manusia menuju keabadian hidup dan di alam akhirat. Yang pertama itu adalah nafakhatan, yakni dua kali tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama adalah saat tiba hari kiamat, di mana semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang kedua adalah sebagai tanda dibangkitnya umat manusia dari alam kubur. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dalam pengadilan Tuhan. Yang ketiga ada Yaumul Mahsyar, adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal perbuatan manusia itu sendiri selama hidup di dunia, apakah dia berhak masuk surga ataukah harus menghuni neraka. Keadaan manusia di padang mahsyar itu amat menyiksa pada bagi segenap umat manusia, di mana matahari hampir tak berjarak dengan kepala dan tidak ada tempat untuk berlindung. Pada hari itu hanya ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pertama imam atau pemimpin penguasa yang adil, yang kedua orang yang sejak masa mudanya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga lelaki yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, yang keempat dua orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang orang yang mampu memelihara dan mengandilkan diri dari segala godaan syaitan dan nafsu buruk, terutama masalah syahwat bawah perut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam orang yang bersedekah dan merahasiakannya, laksana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyian tengah malam hingga tergetar hatinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah syafaat umma, adalah pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua makhluk. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar secepatnya diadakan hisab, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan syafaat pertolongan khusus antara lain kepada calon ahli surga agar mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera memasuki tempat yang penuh kelezatan tersebut, dan untuk ahli tauhid agar diringankan dosa-dosanya. Yang selanjutnya adalah hisab, adalah perhitungan amal baik dan buruk segenap umat manusia selama hidup di dunia. Pada waktu itulah banyak manusia menyesal karena selama hidup di dunia telah meragukan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh guna menebus kesalahan-kesalahannya, namun tidak digabul. Yang selanjutnya adalah mizan atau timbangan, adalah penimbang antara dosa dan kebajikan setiap manusia. Yang selanjutnya adalah ita'ul kitab, adalah pemberian pembukaan buku catatan amal setiap manusia. Yang selanjutnya adalah haud atau telaga. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga bernama Kautsar. Namun hanya calon penghuni surga yang dapat menikmati kelezatan air telaga ini. Yang selanjutnya adalah Shiratal Mustaqim, adalah sebuah jembatan titian yang membentang di antara atas neraka yang menghubungkan antara padang mahsyar dan surga. Permukaan titian tersebut tipis dan tajam. Menurut keterangan dari Abu Sa'ad radhiyallahu anha, jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Mereka yang sudah dihisab dipersilakan melintasi jembatan ini menuju surga. Sulit mudahnya dan berhasil tidaknya melintasi jembatan ini sepenuhnya ditentukan oleh amal ibadah manusia itu sendiri selama hidup di dunia. Karena berbeza-beda cara yang dilakukan oleh setiap manusia dalam melintasi jembatan tersebut. Ada manusia yang melintasinya secepat kilat menyambar, ada manusia yang melintasinya secepat kecangan angin, ada manusia yang melintasinya secepat burung, ada manusia yang melintasinya secepat kuda pacuan, ada manusia yang melintasinya dengan berlari, ada manusia yang melintasinya dengan berjalan sehari semalam, ada manusia yang melintasinya dengan memakan waktu sampai sebulan, bahkan bertahun-tahun. Orang yang berhasil melintasi jembatan tersebut akan sampai ke surga, sedangkan orang yang terpeleset jatuh ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang neraka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.